Seorang kakek berusia 62 tahun meninggal dunia saat menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban. Ia meninggal saat melihat sapi yang dipeliharanya sejak lama disembelih untuk Idul Adha. Viral sebuah video seorang warga Jember, Jawa Timur bernama Soleh meninggal saat menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban untuk Idul Adha. Insiden itu terjadi di Desa Petung, Kecamatan Bagalsari pada Kamis 29 Juni 2023. Dalam video berdurasi 37 detik tersebut, kakek berusia 62 tahun itu tiba-tiba ambruk di belakang orang yang hendak menyembelih sapi. Sontak, proses penyembelihan pun terhenti. Warga segera membopong pria bersarung tersebut saat dia ambruk ke tanah. Adapun Kapolsek Bagalsari, Ibtu Joko Subargo, membenarkan video yang viral itu. Kata dia, kakek Soleh meninggal karena serangan jantung. Ibtu Joko menjelaskan, berdasarkan keterangan keluarga, Soleh diketahui mempunyai riwayat penyakit jantung. Dan Joko menuturkan, sapi yang disembelih oleh warga sudah dirawat oleh Soleh sejak kecil dan sengaja dikurbankan pada Idul Adha tahun ini. Setelah insiden tersebut pun, jenazah dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.